baru atau kayaknya makeover aja ya, biar bisa milih-milih warna dan jenis pelapisnya. Eh, berapa sih harga servis sofa? Biar matching sama kantong. Betul banget. Lawas, rusak, atau sudah bosan dengan tampilan sofa, tak harus beli lagi atau diganti yang baru. Bisa di makeover jadi fresh kembali. Ongkosnya mahal? Relatif. Inilah harga makeover sofa MPT. Dalam menentukan harga servis atau makeover sofa, workshop akan mempertimbangkan material dan jasa pengerjaan yang dilakukan. Yang paling utama adalah material dari sofa itu sendiri, seperti rangka, kayu, busa, dan bahan pelapis yang digunakan. Untuk benang, lem, paku, dan karet penahan juga jadi pertimbangan samping lainnya. Kualitas material pendukung akan mempengaruhi hasil akhir pengerjaan. Semakin berkualitas, maka semakin bagus dan rapi pula hasilnya. Cukup? Belum. Pilih sofa maker yang akan mengerjakan. Yang ahli dan profesional dibanding yang biasa-biasa saja, tentu beda kosnya. Istilahnya ada harga, ada rupa. Beda lokasi juga bisa beda harga. Di kota di Pulau Jawa dengan di luar Jawa, tentu beda. Penentuan harga ini dihitung dari per seater. Misalnya, sofa 321 akan dihitung jumlahnya, seaternya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 6 seater. Dan inilah estimasi harga pemasangan sofa berdasarkan tipe pengerjaan yang dilakukan. Untuk ganti bahan atau servis biasa, antara Rp750.000 sampai dengan Rp1.000.000 per seater. Untuk ganti bahan atau servis sedang, antara Rp1.500.000 sampai dengan Rp2.250.000 per seater. Untuk membuat sofa baru, antara Rp2.000.000 sampai dengan Rp2.750.000 per seater. Semua harga yang disebutkan tadi adalah estimasi dan bersifat tak mengikat. Sofa maker yang Anda pilih biasanya akan melakukan survei sofa yang akan dikerjakan, baru bisa menentukan harga untuk Anda. Jika masih perlu info mengenai produk MBTech, bisa klik www.mbtech.info atau call hotline MBTech di 021-458-42598. Bisa juga melalui WhatsApp di 0812-1982-2323 atau kunjungi Instagram MBTech Home. Untuk informasi harga pemasangan MBTech untuk jok mobil dan jok motor, bisa dilihat pada akhir video ini. Sampai jumpa.